Bismillahirrahmanirrahim. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa ala wa nama'a fi ulumi fi darain amin. Qala Allahu ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana salatuhum 'indal bayt illa muka'an wa tasdiyatan illa muka'an wa tasdiyatan fadhuqul 'adzab bima kuntum takfurun. Wa ma kana salatuhum, tidaklah salat mereka indal baiti, di sisi baitullah, illa muka'an, sopiran, kecuali hanya siulan, salatnya siulan, orang bersiul gitu, wa tasdiyatan, tasfikon, tepuk tangan. Ai ja'alu zalika, artinya mereka menjadikan akan demikian itu maudhi'a salatihim allati umiru biha. Mereka menjadikan demikian itu di tempat salat mereka yang mereka diperintahkan dengannya. Wadzukul azab, maka rasakan olehmu akan siksaan itu di Badrin, di Badar, perang Badar. Bima kuntum takfurun, disebabkan apa yang mereka kufurkan. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillahi fasayunfiqunaha thumma takunu alayhim hasratan thumma yughlabu walladzina kafaru ila jahannam yuhsharun. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, yunfiquna, mereka menafkahkan, amwalahum, akan harta mereka, fi harbin nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam memerangi nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka merangin nabi itu ngabisin banyak uang, riyasuddu, supaya mereka dapat mencegah ansabilillah dari jalan Allah. Fasayunfiquna, lalu mereka menafkahkan lagi. Yunfiquna amwahum fasayunfiquna, menafkahkan lagi. Maksudnya yaitu keluarin duit, keluarin biaya untuk perangin nabi. Orang jahat begini ya, enggak dapat hidayah. Jangan sampai kita ini begini, na'udzubillah, musuhin orang baik. Kalau bisa kita apa, ikut, enggak bisa pakai biaya, duduk ya. Duduk aja lah. Summa takunu, kemudian jadilah ia fi akibatil amri, pada akibat perkaranya, alim atas mereka, asratan, nadamatan, nyesel. Setelah itu nyesel. Lifawatiha, kenapa nyesel? Karena luputnya hartanya itu habis. Hartanya habis untuk merangin nabi, jahat, habis. Wa fawatima qasaduhu, dan luput apa yang mereka maksudkan akan dia. Summa yughlabuna, kemudian mereka dikalahkan. Mereka kalah di dunia, di dunia. Ya, habis hartanya, habis. Walladzina kafaru minhum, dan orang-orang yang kufur di antara mereka, ila jahannam, kepada neraka jahannam, fil akhirat, di akhirat, yusharuna, yusakuna, mereka digiring. Duitnya habis di dunia, di akhirat dimasukin ke neraka. Wah, ini kan sengsara. Sengsara. Ini begitu pula kita di dunia ini, jangan sampai kita musuhin orang baik. Kalau kita ada orang baik, ya, paling gagah baik, kita enggak mampu untuk memuji, diam, jangan. Memang kita ini
punya hati yang jelek umpamanya, enggak bisa puji, ya udah diam aja. Kalau bisa bantuin, bantuin. Liyamiza Allahu al-khabisa min at-tayyibi wa yaj'ala al-khabisa ba'dahu 'ala ba'din fayarkumahu jami'an fayaj'alahu fi jahannama ulaika humul khasirun. Liyamiza, supaya Allah memisahkan muta'alikun itu muta'alik bitakunun dengan lapas takunu, ya. Ya. Bitakhfif dengan takhfif mutas dan tasdid. Jadi liyamiza maza yamizu. Ya, tasdid berarti yumay gitu. Yumay liyumayiza. Ini bacaan kita liyamiza. Di sini untuk di sini ya. Ayyam sila. Ya, Allah memisahkan Allahu oleh Allah al-khabisa akan yang keji, keji al-kafir, orang kafir. Minat thayyibi daripada yang baik, al-mu'mina, al-mu'mini, orang mukmin. Allah memisahkan orang kafir dan orang mukmin. Pisahin, makanya kuburannya pun dipisahin. Enggak boleh tuh kuburan orang kafir, orang mukmin dicampur. Ya. Makbarahnya enggak boleh dicampur. Misah. Kuburan orang kafir, kuburan orang mukmin misah. Wa yaj'al al-khabisa ba'dahu 'ala ba'din fayarkumahu jami'an. Fa ja'alahu fi jahannam. Allah jadikan yang keji akan sebagiannya di atas sebagian yang lainnya. Lalu Allah ya. Ya. Tumpukan dia semuanya. Ya jama'uhu. Ya jama' ya ya jama'ahu ya ya yarkumahu. Ya jama' ya jama'ahu. Allah kumpulkan dia mutarakiban dalam keadaan ya bertumpuk-tumpuk. Ba'duhu 'ala ba'din, sebagian atas sebagian lainnya. Fa ja'alahu fi jahannam. Lalu Allah jadikan dia di jahannam, neraka jahannam. Ulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang merugi. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma